jumpa lagi kawan-kawan. Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana caranya kita memperbanyak tanaman hias Rhombusa mini. Nah, yang di samping saya ini adalah tanaman Rhombusa mini, termasuk jenis tanaman hias berdaun kecil. Nah, kali ini kita akan memperbanyak dengan cara stek ataupun tanam langsung, yang kita ambil dari pucuk dan kita masukkan kepada media tanamnya. Nah, untuk media tanam kita dapat menggunakan polybag yang ukuran kecil. Nah, bagaimana dengan hasil yang sudah saya praktekkan? Nah, berikut adalah hasilnya. Ya, dari polybag yang ukuran kecil seperti ini kita tanam, akarnya juga sudah tumbuh dan juga sudah berbunga. Baik kawan-kawan, bagaimana dengan cara perbanyakan ataupun dengan cara stek tanaman Rhombusa mini ini? Kita simak video yang berikut ini. Pertama, kita memilih batang ataupun pucuk yang akan kita tanam. Untuk pemilihan pucuk yang di-stek, carilah yang sudah cukup tua di bagian sini. Ya. Kemudian kita potong satu lagi. Kemudian kita kurangi daunnya. Sisakan hanya bagian pucuk. Yang kedua, kita persiapkan media tanam untuk di dalam polybag. Untuk campuran media tanamnya kita gunakan tanah dicampur dengan pupuk kandang, dan jika punya sekam silakan dicampurkan. Aduk, masukkan dalam polybagnya, kemudian dipadatkan. Langkah yang ketiga, penanaman dan penyiraman. Sebelum kita menanam, kita basahi terlebih dahulu media tanamnya. Kemudian baru kita tanamkan pucuknya. Kemudian tekan bagian tengah. Yang keempat, yaitu kita letakkan di tempat yang teduh dan tidak terkena cahaya matahari langsung. Langkah 1 dan 4 sudah kita laksanakan. Nah, sekarang untuk bagian terpenting adalah jangan lupa untuk satu kali sehari kita siram di pagi dan sore. Kita tidak menggunakan sukup, makanya kita letakkan di tempat yang teduh dan tidak terkena paparan matahari secara langsung. Selama dalam proses stek, kita dapat memberikan pupuk ketika daun baru sudah tumbuh dan bercabang dua. Nah, kemudian kawan-kawan silakan berikan pupuk yang pertama adalah pupuk kandang. Dan ketika umur 2 bulan, kawan-kawan sudah bisa memberikan pupuk yang lain karena tumbuhan ini sudah menjadi dewasa. Oke kawan-kawan, itulah tadi caranya bagaimana kita memperbanyak tanaman Rhombusa mini ini. Selain untuk menjadi tanaman hias di rumah, kawan-kawan bisa menjadikan peluang bisnis karena cara stek dan perbanyakannya tidaklah sulit. Nah, bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silakan di-subscribe, dan bagi yang telah mempraktikkan silakan berkomentar, berikan bagaimana bentuk hasilnya.
Semoga bermanfaat dan selamat mencoba di rumah. Salam hijau.